Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai dulur semua, jumpa lagi di channel Sarwono Baglen. Nah dulur semua, pada kesempatan siang hari ini gas alon-alon start dari Jogja. Waduh, jauh sekali. Tepatnya dari Kulon Progo ya, perbatasan Jateng DIY ya. Ini tugu pembatas antara Provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sudah ikut wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Desa Dadirejo, Kecamatan Baglen, Kabupaten Purworejo. Nah, dulur semua, di depan itu, dulur semua, di depan itu ada pos PAM penyekatan. Nah ini dulur semua, di wilayah Kedu Selatan ada beberapa titik pos PAM penyekatan. Nah, salah satunya di perbatasan Jateng DIY ini dulur semua. Untuk suasana ruas jalan Jogja Purworejo untuk siang hari ini lengang dulur semua. Enggak begitu ramai. Untuk pemudik sepertinya juga belum begitu nampak. Ada sih satu dua sudah ada. Ini ya, ini pintu gerbang selamat datang di wilayah Jawa Tengah. Nah ini selamat datang di Kabupaten Purworejo. Untuk siang hari ini panas sekali itu loh semua, panas sekali. Ini tadi ceritanya dari bengkel menyempatkan pengambilan gambar gas alon-alon dulur semua, karena ini nanti jam 1, karena ini masih jam setengah 1 ya, nanti jam 1 saya masuk jaga. Kebetulan ini pas jaga siang dari jam 1 sampai jam 9 malam. Nah, ini ikut wilayah Jurangkah dulur semua, ikut wilayah Jurangkah. Nah, ini pertigaan, kalau kita ke kanan, kalau dari arah Jogja itu ke arah Pripih ya, ke arah Pripih. Nah, Pripih ke timur nanti sampai Wates. Nah, bagi dulur semua yang melintas di ruas jalan Jogja Purworejo ini, harap ekstra hati-hati ya, karena masih banyak sekali proyek pengerjaan jalan, pelebaran jalan, perbaikan jalan. Bahkan di wilayah Jambu itu ada pelebaran dan peninggian jalan. Nah, ini sebentar lagi sampai di kantor kepala desa Dadirejo. Sebentar lagi dulur semua, kantor kepala desa Dadirejo kalau dari arah Jogja itu kiri jalan, kalau dari arah Purworejo kanan jalan. Nah, ini dulur semua, sisi kiri jalan. Nah, di depan itu dulur semua, di depan itu stasiun Wojo. Nah, itu ambil kanan stasiun Wojo, dan ini puskesmas rawat inap di Desa Dadirejo, Kecamatan Baglen. Buka tutup karena di wilayah Jambu, itu ada pengerjaan proyek pelebaran jalan sama jalan ditinggikan. Nah, ini SD Negeri Dadirejo, SD Negeri Wojo ya, SD Negeri Wojo, Desa Dadirejo, Kecamatan Baglen. Nah, ini diberlakukan buka tutup dulur semua karena di wilayah Jambu itu ada pengerjaan peninggian jalan sama pelebaran. Jalannya diambake, didhuwurke, karena apa? Karena tahun-tahun sebelumnya, dua tahun ini wilayah Jambu itu jalan rayanya tergenang air, panggul lewat Guanyu. Nah, ini buka tutup. Seperti apa proyek pengerjaan lebaran jalan ini? Untuk pengecoran ini nanti dicor beton ya dulur semua. Ini nanti dicor beton karena di sini rawan banjir.
Nah, ini proyek pelebaran jalan sekaligus peninggian jalan. Nah, ini nanti rencana dicor beton. Nah, rencana nanti habis hari raya Idul Fitri dulu semua. Ini baru pembikinan senderan di kanan kiri jalan. Nah, ini. Nah, ini. Jadi telur semua yang melintas di ruas jalan Jalan Jogja Purworejo harap ekstra hati-hati karena masih banyak pengerjaan lebaran jalan ya, proyek ya, banyak tumpuan material, banyak alat berat ya, patuhi rambu-rambu yang ada, ini ikut wilayah Jambu ya telur semua, ikut wilayah Jambu desa Dadirejo Kecamatan Baglen. Nah, itu di depan itu pabrik pupuk organik dulu semua. Ternyata Purworejo dulu semua, ternyata Purworejo sudah lama memiliki pabrik pupuk organik. Nah, ini. Nah, itu dulur semua pabrik pupuk organik. Nah, ada jalan masuk itu kalau kita masuk lewat samping pabrik pupuk organik itu sampai di Beteng Kalimaro. Beteng Kalimaro. Ini sudah masuk wilayah Sudimoro dulur semua. Sudah masuk wilayah Sudimoro. Dari tadi lengang ya dulur semua untuk lalu lintas, belum nampak kendaraan pemudik, ya mungkin karena dampak ini ya larangan anjuran pemerintah supaya untuk hari raya Idul Fitri tahun 2021 ini untuk mudik itu sementara dilarang. Nah, ini ikut Pucungan. Nah, ini warung makan Setinggil. Nah, ini warung makan Setinggil kanan jalan dulur semua ini. Ini sudah ikut wilayah desa Bapangsari dulur semua, sudah ikut wilayah desa Bapangsari. Nah, ini kiri jalan. Kiri jalan dulu semua. Nah, ini SD Pucungan, desa Bapangsari. Nah, itu dulu semua di depan juga ada lagi perbaikan jalan. Nah, ini dulu semua perbaikan jalan. Nah, ini. Jadi bagi telur-telur semua yang melintas di ruas jalan Purworejo, sekali lagi harap ekstra hati-hati. Masih banyak sekali proyek-proyek pelebaran jalan. Nah, itu di depan kanan jalan dulur semua, Polsek Baglen, kantor Polsek Baglen. Nah ini kantor Polsek Baglen. Nah, ini proses penambalan ya, Nah, kemarin kejadian kecelakaan antara truk sama KA Argo Wilis ya, itu tadi di lintasan Bapangsari dulu semua. Ini sudah ikut wilayah Serapah ya dulu semua, Desa Bapangsari. Di sini di kiri jalan itu ada patok pembatas antara Desa Baglen dengan Desa Bapangsari. Desa Kendetan dengan Desa Bapangsari. Karena kalau kiri jalan itu ikut Baglen, kalau kanan jalan ikut wilayah Kendetan.
Ini masih ikut wilayah Serapah ya, terus semuanya masih ikut wilayah Serapah. Kalau kita melintas dari sini terus semua dari arah Jogja menuju Purworejo, itu serasa kalau pas ada kereta itu serasa kita apa ya, balapan dengan kereta ya, balapan dengan kereta. Nah, ini sudah ikut wilayah Semawung ya, sudah ikut wilayah Semawung. Wilayah Semawung, Desa Krendetan. Nah, ini kalau kita ke kanan ke SMP Negeri 17 Purworejo. Nah, ini dulu semua ke arah Desa Sumorjo SMP 17. Nah, itu di depan Pasar Krendetan. Di depan Pasar Krendetan, kalau di perempatan, kalau kita ke kiri, ambil kiri ke arah Purwodadi. Nah, ini Pasar Krendetan terus semua. Nah, ini perempatan, kita kalau ke kiri bisa kita ke arah Kutro Arjo, Gombong juga bisa, karena ruas jalur, ruas jalan Purwodadi Bagelen itu sudah menjadi jalur alternatif, alternatif Jogja Gombong. Nah, ini SMP Muhammadiyah, SMP PGRI ya. Ini perumahan baru di wilayah Desa Krendetan dulu semua. Nah, ini Dr. Yulvan. Sebentar lagi sampai di SD Negeri Krendetan. Nah, kalau dulu Petelai SD Kuning. SD Kuning. Nah, ini kanan jalan ini. Nah, ini dulu semua. Ini SD Negeri Krendetan. Itu kalau ada jalan masuk, kalau kita masuk ke timur itu ke Desa Hargorojo, Durensari juga bisa, Durensari juga bisa. Nah, itu di depan dulur semua kantor Kecamatan Bagelen. Nah, kantor Kecamatan Bagelen, kantor Camat Bagelen. Nah, ini dulur semua. Nah, di kanan jalan, di kanan jalan SPBU Bagelen. Nah, SPBU Bagelen. Nah, di depan ada Polsek Samsat Bagelen. Nah, ini Samsat Bagelen, BRI Bagelen. Nah, itu di depan pertigaan Bagelen. Nah, untuk video kali ini, gas alon-alon siang hari ini dulur semua berakhir di jembatan Bogowonto ya dulur semua. Di jembatan Bogowonto, hari nanti kita berhenti di atas jembatan Bogowonto, di jembatan yang lama ya, jembatan yang lama. Nah, ini pertigaan Bagelen, pertigaan Bagelen. Nah, dulur semua, gas alon-alon kali ini setar dari Jogja. Wah, provinsi Jogja, tepatnya Kulon Progo dulur semua, perbatasan Jateng DIY. Start dari Jogja berakhir di jembatan Bogowonto. Itu telur semua, saya aturkan banyak terima kasih telur-telur semua sudah kerso pinara di channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam santun, salam paseduluran, salam sukses, semangat untuk berkarya. Bantuannya dulu semua untuk like, komen, share, dan bagi dulur-dulur yang belum subscribe, bantuannya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalau ada konten-konten terbaru dari saya, otomatis dulur semua langsung dapat pemberitahuan. Nah, ini dulur semua jembatan Bogowonto. Gitu dulur semua, matur nuwun, monggo pareng.